Berikut ini cara untuk mengaktifkan dan menonaktifkan getar di keyboard di HP iPhone. Jadi bagi kalian yang ingin mengatur getar di keyboard sama getar sentuhan berikut ini, langsung saja kalian buka yang namanya pengaturan di HP iPhone-nya. Kemudian dari pengaturan ini cari menu yang namanya bunyi dan haptik. Haptik yang ini. Nah, gulir sedikit ke bawah, ada menu yang namanya yang ini, umpan balik papan ketik. Ini settingan getar pada keyboard. Nah, kalau kalian ingin mengaktifkan di sini getar keyboardnya. Kalau ingin mematikan di sini juga. Nah, ini untuk bunyinya. Kalau getar sentuhan itu di sini. Kalian bisa gulir sedikit ke bawah. Ada satu menu yang namanya haptic system. Jadi ketika kita mengaktifkan tombol ini, nah itu dia ada feedback haptic. Jadi itu namanya. Kalau kalian ingin mengaktifkan, aktifkan seperti ini. Kalau kalian ingin mematikan, getar sentuh, ini dimatikan. Cukup simpel, silakan dicoba.